Masih bersama dengan NAC Musik Pacitan. Kali ini ada kiriman paket datang lagi. Ini dari Kutai Timur ya. Dari Bapak siapa ini? Bapak Jumaing ya. Ini dia paketnya. Di packing seperti ini. Kemarin ada masalah di keyboard Yamaha PSR950 ya. Kondisinya mati total. Dan sudah pakai adaptor lain juga sama mati total. Oke kawan, langsung saja kita buka paketnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil kita perbaiki. Ada yang copot kan ini ya, kalau untuk editingan itu yang hati-hati kawan ya, seperti ini terkoyak-koyak, bisa jadi lepas, harus dipakai kayu itu, pakai apa ya, bubble wrap gitu ya, biar enggak ada yang copot seperti ini, karena ini cuma seperti ini. Oke, nah ini juga lepas ini. Aduh, putus satu ini untuk pengunci LCD yang di sebelah sini. Nah ini lepas nih. Patah. Ini patah bro untuk pengunci LCD-nya. Oke kawan, kita cek dan kita perbaiki. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Oke kawan, kita coba dulu. Ini kiriman mainboard dari Bapak Jumaing ya, dari Kutai. Ini kemarin sempat nggak bagus untuk packingnya ya, jadi ya ada banyak yang rusak gitu. Harusnya di packing sendiri-sendiri antara adaptor dan mainboardnya. Kita coba, kita hidupkan. Nah sampai sini kondisinya seperti ini kawan ya, mati total seperti yang dikatakan, dan positif kerusakan dari mainboardnya. Oh ya, jangan pernah untuk menekan tombol ini terlalu lama, karena bisa menyebabkan kerusakan lebih parah. Oke kan, kita perbaiki terlebih dahulu, nanti kita lanjut di video selanjutnya. Dan setelah perbaikannya cukup lama, ini saatnya kita coba ya mainboard kiriman dari Bapak Jumaing. Oh, dan ternyata masih mati total kawan. Oke, kita perbaiki lagi. Oke, untuk perbaikan yang kesekian kalinya, kita coba ya, kita tekan tombol powernya. Oke kawan, sekarang sudah hidup ya, sudah muncul logo Yamaha kawan. Ini tinggal pengetesan akhir ya, karena sebelumnya juga masih banyak sekali trouble-nya kawan untuk mainboard ini. Mudah-mudahan kali ini langsung berhasil dan bisa semuanya normal. Kita tunggu sebentar, masih loading. Oke, kita cek untuk suaranya. Oke, sudah jos, tombol sudah merespon dengan baik, dan ini adalah user style-nya. Ada 4 halaman ya. Mungkin kita coba salah satu aja pak ya, mungkin ya. Oke, sudah jos ya.
Oke, kan kita coba style yang lain. Mungkin apa ya? Ini aja. Di halaman 2. Kita cek untuk voice. Kita coba ada song di sini. Ternyata nggak bunyi untuk multipad-nya. Durasi video biar tidak terlalu panjang, kita akhiri sampai di sini dulu untuk perekamannya. Namun untuk pengujiannya kita lakukan sampai kurang lebih 2 jam. Terima kasih kepercayaannya sudah servis di NAC Musik. Sampai ketemu di video selanjutnya dan sampai jumpa.